semuanya. Perkenalkan, nama saya Teti Tripelia dengan NIM 2112062064, kelas E12, semester 4, prodi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Ibu Eliana Yunita Seran MPD. Di sini saya akan membahas materi mengenai dengan tema Inovasi Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Digital Interaktif untuk Sekolah Dasar pada Muatan IPS dalam Kurikulum K13, yang mana memuat KI atau kompetensi inti pada kelas 4 SD. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri, dan berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dalam karya yang estetik, dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Yang mana juga memuat KD atau kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Kedua, menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Pengembangan kecerdasan majemuk dalam pembelajaran IPS. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan majemuk? Kecerdasan majemuk dalam pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial mengacu pada konsep bahwa kecerdasan tidak hanya terbatas pada kecerdasan kognitif atau kecerdasan intelektual, tetapi juga mencakup berbagai jenis kecerdasan lainnya yang relevan dengan bidang ilmu sosial. Kecerdasan majemuk mengakui bahwa setiap individu memiliki kekuatan dan kemampuan yang berbeda dalam berbagai aspek kecerdasan. Selanjutnya ada pendapat para ahli mengenai pengertian kecerdasan majemuk yang bernama Howard Gardner, seorang psikologi dan ahli dalam bidang kecerdasan majemuk, terlebih mengukuhkan teori kecerdasan. Gardner mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Kecerdasan bukanlah kemampuan seorang untuk menjawab soal-soal tes atau IQ dalam ruang tertutup yang terlepas dari lingkungannya, akan tetapi kecerdasan memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Selanjutnya, saya akan membahas jenis dari kecerdasan majemuk. Yang pertama ada kecerdasan musikal. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan musikal? Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk dan suara musik, kepekaan terhadap ritme, melodi, dan intonasi, serta kemampuan memainkan musik instrumen. Di sini saya akan membahas ada beberapa contoh dari kecerdasan musikal. Dapat dilihat pada gambar yang pertama, ada seorang anak yang sedang belajar bermain piano. Itu merupakan contoh dari kecerdasan musikal, yang mana seorang anak itu sangat gemar bermain piano. Karena tidak semua anak bisa bermain piano, itu merupakan suatu kecerdasan atau bakat yang dimiliki oleh anak tersebut. Pada gambar yang kedua, ada seorang anak yang sedang bermain gitar, merupakan salah satu contoh kecerdasan musikal, yang mana anak tersebut memiliki bakat untuk bermain gitar. Karena tidak semua anak memiliki bakat untuk bermain gitar, itu merupakan sesuatu yang unggul dari anak tersebut. Pada gambar yang ketiga, ada seorang anak yang sedang mendengarkan musik. Sepertinya anak tersebut sangat senang mendengarkan musik.
Yang kedua ada kecerdasan kinestetik atau kecerdasan gambar. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan kinestetik? Yang mana kecerdasan kinestetik ialah kemampuan anak menggunakan ketangkasan tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan dan menggunakan keterampilan tangan untuk mengubah atau menciptakan sesuatu. Kecerdasan kinestetik lebih kepada kemampuan fisik seperti koordinasi, keseimbangan, keterampilan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan. Yang mana ada contoh dari kecerdasan kinestetik, ada 3 contoh dapat dilihat pada gambar. Pada gambar yang pertama, ada seorang anak yang sedang bermain badminton. Yang mana itu merupakan satu kecerdasan yang dimiliki seorang anak atau hobi, merupakan salah satu contoh dari kecerdasan kinestetik. Yang kedua, ada gambar seorang anak yang sedang bermain bola. Itu merupakan contoh kecerdasan kinestetik juga, di mana seorang anak itu pandai bermain bola karena tidak semua anak bisa bermain bola. Yang ketiga, ada contoh pada gambar, ada gambar seorang anak perempuan yang sedang bermain sepeda. Sepertinya anak itu sangat senang dalam bermain sepeda. Pada materi ini saya mengambil salah satu subtema dari RPP K13, yang mana subtema keragaman budaya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan keragaman budaya? Keragaman budaya adalah keunikan yang ada di muka bumi, belahan dunia, dengan banyaknya berbagai macam suku bangsa yang ada di dunia. Begitu juga dengan keragaman budaya, khususnya di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri keberadaannya sendiri, sehingga menghasilkan kebudayaan yang berbeda dari setiap suku bangsa, khususnya di Indonesia, yang berbeda dari hasil kemampuan menciptakan kebudayaannya sendiri. Masuknya pengaruh-pengaruh kebudayaan dari luar juga mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan, khususnya Indonesia, sehingga menumbuh ragam jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan tercipta sejak manusia mengenal kehidupan, sehingga menghasilkan 7 unsur kebudayaan universal seperti bahasa, sistem mata pencaharian, sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem kesenian, sistem keakraban, dan sistem religi. Keragaman budaya di Indonesia, contohnya ada keragaman agama di Indonesia. Indonesia memiliki agama yang bermacam-macam, ada 6 agama di Indonesia. Yang pertama ada Katolik, Kristen Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebagai makhluk sosial, kita harus memiliki sikap yang saling toleransi atau saling menghargai atas perbedaan agama-agama orang lain. Dapat dilihat pada gambar, ada gambar rumah ibadah. Yang pertama, gambar gereja. Gereja merupakan rumah ibadah orang Katolik dan Kristen Protestan. Yang kedua, ada gambar masjid, merupakan rumah ibadah agama Islam. Yang ketiga, ada pura, merupakan rumah ibadah orang Hindu. Selanjutnya, ada wihara, merupakan rumah ibadah agama Buddha. Selanjutnya, ada kelenteng, merupakan rumah ibadah orang Tionghoa. Di Indonesia juga memiliki suku yang beragam-ragam. Contohnya dapat dilihat pada gambar, ada suku Gayo, suku Baduy, suku Ambon, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Madura, suku Asmat, suku Bugis, dan suku Melayu, dan masih banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia. Di Indonesia, pada tiap provinsi memiliki keberagaman budaya juga. Contohnya, pada gambar ada provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ada gambar baju adat yang biasa disebut Ule Balang, dan juga ada gambar rumah adat dari provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau biasa disebut Karo Bade. Selanjutnya, ada provinsi Kalimantan Barat
yang mana pasti memiliki keragaman budaya, seperti contoh pada gambar, ada pakaian adat, seperti pakaian adat Dayak. Selanjutnya ada contoh rumah adat, biasa disebut rumah betang. Selanjutnya ada Provinsi DKI Jakarta, yang mana Jakarta merupakan ibu kota dari Indonesia. Ada gambar orang yang berpakaian adat, baju adat di DKI Jakarta biasa disebut baju kadaria. Setelah itu ada juga gambar rumah adat atau biasa disebut rumah kebaya. Selanjutnya ada Provinsi Jawa Tengah. Pada satu gambar ada dua orang sedang berpakaian adat atau biasa disebut baju adatnya Jawi Jangkep. Yang di sebelah ada gambar rumah atau biasa disebut rumah Joglo. Selanjutnya ada Provinsi Bali, yang mana Pulau Bali merupakan salah satu pulau terindah yang ada di Indonesia karena banyak turis yang sering berkunjung ke Pulau Bali, yang mana di Pulau Bali terdapat banyak pantai yang begitu indah. Pada gambar tersebut ada contoh baju khas Bali atau pakaian daerah setempat yang biasa disebut baju safari. Dan di sebelah juga ada gambar rumah adat atau rumah khas setempat biasa disebut rumah batur. Di Indonesia juga memiliki keberagaman tari. Yang pertama pada gambar adalah contoh dari tari Selamat Datang yang berasal dari Provinsi Papua bagian timur. Kesenian yang menjadi simbol keramatamahan ini telah hadir di Indonesia sejak zaman dahulu. Sebagai bagian dari budaya luhur, tarian ini bermakna ungkapan hormat serta penerimaan dengan tangan terbuka. Tamu yang hadir disambut baik sehingga merasa gembira dan nyaman selama berada di Papua. Semua daerah yang ada di Papua memiliki versi tariannya masing-masing. Kesesuaian dengan nama tarinya, yakni tari Selamat Datang, para penari yang membawakannya diarahkan untuk menampilkan gerakan yang energik. Tidak hanya gerakan, namun ekspresi juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Para penari biasanya menampilkan ekspresi gembira. Selanjutnya, pada contoh gambar selanjutnya merupakan gambar tari piring yang berasal dari masyarakat Minangkabau. Tari piring digerakkan oleh wanita-wanita cantik yang berpakaian serba indah. Mereka berjalan dengan lemah lembut, penuh kesopanan. Para wanita itu membawa piring berisikan makanan hasil panen dengan maksud dipersembahkan kepada dewa-dewa sebelum ajaran Islam masuk. Bagi masyarakat Minangkabau, tari piring melambangkan kerjasama warga ketika berada di sawah. Gerakan demi gerakan, tari piring sebenarnya meniru cara petani bercocok tanam hingga menuai hasil panen yang berlimpah. Pada contoh tari selanjutnya itu gambar tari kecak, merupakan berasal dari Bali. Di tahun 1930-an, seniman Bali bernama Wayan Limbang dan pelukis asal Jerman bernama Walter Serpis menciptakan tari kecang. Tarian ini terinspirasi dari ritual tradisional yang dilakukan masyarakat Bali yang kemudian diadaptasi dalam cerita Ramayana dalam kepercayaan Hindu untuk dipertontonkan sebagai pertunjukan seni saat turis datang ke Bali. Tari kecang biasanya dilakukan oleh puluhan laki-laki dan mengenakan kain kotak-kotak di pinggang. Tari kecak pertama kali dipentaskan di beberapa desa saja. Salah satunya adalah desa Bona, Gianjar, namun berkembang ke seluruh daerah di Bali dan selalu dihadirkan saat kegiatan-kegiatan seperti festival yang dilaksanakan oleh